Dituduh rebut Julian Jacob dari Bricia Jody. Begini klarifikasi Miriam Eka. Gimana info selengkapnya? Saksikan di Femen Frame. Halo, kembali lagi dengan aku, Gaida. Miriam Eka mengungkapkan klarifikasinya setelah dirinya dituduh merebut pacar orang. Belum lama ini, nama Miriam Eka mendadak jadi perbincangan hangat warganet setelah dirinya dilamar oleh Julian Jacob. Kabar bahagia keduanya juga memunculkan beragam komentar miring. Baru-baru ini, gosip tak sedap menimpa perempuan jebolan rising star tersebut. Lantaran Miriam Eka dituding merebut Julian Jacob dari mantan kekasihnya dahulu, Bricia Jody. Diketahui bahwa Miriam Eka merupakan sahabat dekat dari Bricia Jody. Selain itu, ia juga disebut-sebut berselingkuh karena baru putus dari Reza Darmawang. Tudingan tersebut langsung dibantah oleh Miriam Eka melalui akun Twitter miliknya. Mengutip tribunstyle.com, ia menuliskan bahwa sudah 1 tahun putus dengan mantan kekasihnya dahulu, dan juga saat berpacaran dengan Julian, sang kekasih dikatakannya juga sudah putus dengan Bricia Jody. Kemudian, Miriam Eka memberikan penjelasan terkait fakta yang sebenarnya. Ia juga tak akan memberikan cerita tersebut demi menghargai privasi semua pihak. Saksikan terus program Fem & Frame hanya di Banjarmasin Plus dan jangan lupa beri like, komen, dan subscribe juga ya. Bye-bye.